Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qad ihtarazal awwaluna min ad-dukhuli 'ala salatini, dan sungguh telah menjaga diri oleh orang-orang dahulu, awalun, min ad-dukhuli, daripada masuk, 'ala salatini, atas para penguasa. Jadi orang-orang ulama dahulu menjaga dirinya daripada masuk kepada penguasa. Jadi enggak mau banget. Lima ruya, bagi apa yang telah diriwayatkan an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fil fi jahannam wadiyan, sesungguhnya di jahanam neraka ya, ada wadi. Ada satu lembah, iza putiha, apabila dibuka, istajarat minhun naru sabaina maratan, minta perlindungan darinya, dari wadi itu, oleh api neraka, masya Allah, 70.000. Apinya minta perlindungan, api nerakanya minta perlindungan. Bagaimana kita, apinya, masya Allah. Ya, apinya minta perlindungan. Bagaimana kita? Saking apanya nih? Saking ngerinya, saking dahsyatnya. Uiddat lil qurra'il mura'ina, yang disiapkan dia untuk para qurra. Qurra ini ulama. Kata guru saya ke Syafi'i Azami, kalau qurra masa orang-orang dahulu, dia adalah ulama. Untuk para ulama. Ya. Jadi siapa aja yang ulama, bukan qori doang, bukan ya. Ulama al-muraina, ya. Yang ria. Ya. Yang ria. Jadi ulama nih nanti akan kena ini kalau dia ria. Wa asyadul qurra'i azaban, ulama ya, yang paling keras siksaannya, alladzina yudarunal umara, yaitu orang-orang yang ya, yudarunal umara, membujuk para penguasa, mencari muka, bujuk-bujuk supaya dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat uang dan sebagainya. Ya. Tuh ulama tuh, begitu tuh. Nanti tempatnya begitu, nanti di tempatnya di satu tempat yang neraka, api neraka aja minta perlindungan. Berarti apa? Saking kerasnya, saking dahsyatnya, tak saking ngerinya, sakit, saking menghancurkannya, masya Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalim. Kata Sayyiduna, telah menulis oleh tuanku, tuan kami Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu ilal Hasan al Basri, kepada Hasan Basri. Ini Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Hasan Basri, amma ba'du, suratnya ini, fa ashir alayya biqaumin astainu bihim, maka isyaratkan kepadaku dengan satu kaum yang aku minta perlindungan kepada mereka, ala amrillah taala, atas perintah Allah taala, atas perkara Allah taala. Fakataba ilaihi, lalu Hasan Basri menulis surat untuk kepadanya, kepada ya Umar bin Abdul Aziz, amma ba'du, amma ahlu dini, adapun ahli agama, falayuri daka, adapun ahli agama, maka tidaklah ia menghendaki engkau. Jadi kalau yang ahli agama itu enggak kepengen sama ya penguasa. Oh, yang ahli agama enggak kepengen. Makanya di sini acara-acara enggak ada ya, penguasa enggak ada ya. Emang saya enggak undang.
Tapi kalau datang saya hormati. Kenapa? Ya, ini saya takut seperti ini, takut hati saya bergantung kepada penguasa. Jadi yang benar-benar ahli agama itu dia enggak kepengen, enggak menghendaki kepada penguasa. Wa amma ahlu dunya falan turidahum. Adapun ahli dunia, maka engkau tidak menghendaki mereka. Jadi pemerintah itu enggak demen sama ahli dunia. Jadi kalau ada ulama cari-cari pangkat, cari-cari uang, cari-cari kedudukan sama pemerintah, sesungguhnya itu pemerintah enggak demen sama dia. Walakin alaika bil asyrafi, akan tapi lazimkan olehmu dengan orang-orang yang mulia. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka yasununa syarafahum, mereka menjaga akan kemuliaan mereka. Ini orang-orang mulia. Ya, orang-orang yang kagak cari muka di hadapan penguasa. Sesungguhnya mereka itu menjaga kemuliaan mereka. An ay yudan nisu hu bil khianati, daripada bahwa mereka mengotori dirinya dengan khianat. Mereka jaga tuh, enggak mau berlaku khianat. Cari muka di pemerintahan, cari muka di penguasa itu adalah pengkhianat. Kecuali niatnya baik. Niatnya apa? Untuk merubah pemerintah. Tapi kalau enggak berubah, ya balik lagi. Jangan di situ aja. Fahaza Umaru Ibn al-Aziz, maka ini Umar bin Abdul Aziz, ya. Zukiro, disebutkan lahu baginya anna ahlad dini, ya, bahwa disebutkan baginya akan bahwasanya ahli agama la yuridunaka, tidak mereka menghendaki engkau. Ahli agama tidak menghendaki engkau. Wa kana, padahal beliau Umar bin Abdul Aziz ashada ahli zamani, masya Allah, penduduk zaman yang paling zuhud di zamannya. Padahal Umar bin Abdul Aziz adalah seorang paling zuhud di zamannya. Tapi dikatakan ahli agama enggak demen sama penguasa. Padahal penguasanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kalau penguasanya koruptor? Nah, jauhin sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab.